إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kepada Allah, takutkanlah azab Allah, laksanakanlah segala perintah Allah dan tinggalkanlah segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal daripada nerakanya dan dimasukkan ke dalam syurganya insya-Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mimbar pada hari ini ingin memperkatakan satu topik yang berkaitan dengan masalah tawassul. At-tawassul, perkataan daripada bahasa Arab yang berasal daripada al-wasilah, yakni kita menjadikan sesuatu itu sebagai perantaraan. Kalau dilihat dari sudut syariat, definisi tawassul adalah iaitu kita diperintahkan di dalam al-Quran adalah segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan menjadikan sesuatu amalan itu sebagai perantaraan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keuntungan. Suratul Maidah ayat 35. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika mana mengulas ayat ini, kata Ibn Abbas, makna wasilah dalam ayat tersebut adalah ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga Qatadah telah memberi komentar terhadap ayat ini dengan berkata, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal 'amali bima yurdih, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya dan mengerjakan amal-amalan yang diredainya, seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Kathir di dalam kitab tafsirnya dan juga Al-Imam Ibn Jarir. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ulama akidah ketika mana membahaskan masalah tawassul ini, mereka membahagikan tawassul kepada tiga bahagian, iaitu yang pertama, yakni tawassul yang masyru', iaitu kita bertawassul, tawassul yang disyariatkan, iaitu bertawassul dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya yang mulia. Yang kedua, bertawassul dengan amal salih. Dan yang ketiga, bertawassul dengan orang salih, yang doa orang salih yang masih lagi hidup. Kategori yang kedua pula adalah tawassul yang bid'ah, yang ini mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak disyariatkan, seperti bertawassul dengan peribadi para nabi dan juga orang-orang saleh, kedudukan mereka, kehormatan mereka dan sebagainya. Yang ketiga, iaitu tawassul yang boleh membawa kepada syirik apabila seseorang itu menjadikan orang yang sudah pun meninggal dunia sebagai perantara dalam ibadah, termasuk berdoa kepada mereka
meminta hajat dan memohon pertolongan kepada mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tawassul yang masyru' adalah tawassul yang disyariatkan kepada kita. Dan tawassul ini ada tiga kategori seperti mana yang saya nyatakan tadi, iaitu yang pertama, tawassul dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita berhadapan dengan mana-mana apa sahaja kesulitan ataupun kita memiliki hajat yang sangat diperlukan, maka kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut, mendahulukan doa-doa kita itu dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia dan juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang mana sifat-sifat itu hanya kita isbatkan semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahaja. Perkara ini dibenarkan di sisi syarak kerana Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kita untuk melakukan perkara tersebut. Seperti mana dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang bermaksud, hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran dalam menyebut namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Suratul A'raf ayat 180. Berkata Abu Yusuf daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah, tidak dibenarkan ataupun tidak dibolehkan bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah kecuali dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan tidak diragukan lagi, apabila telah sahih daripada nama-nama Allah, maka begitu jugalah dalam sifat-sifatnya, kerana sebahagian nama-nama Allah berasal dari sifat-sifatnya. Dan tidak masuk akal apabila sifat-sifat itu ada bagi sesuatu yang tidak memiliki zat. Jadi tawassul lima syurut yang pertama ini adalah dengan cara kita mengangkat tangan, kita berdoa kepada Allah, kita nak meminta rezeki. Ya Razzaq, wahai Tuhan Maha Pemberi rezeki, kurniakanlah kepada aku rezeki yang melimpah ruah. Begitu adalah tawassul yang masyru'. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha Hidup, kan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, kurniakanlah kesihatan kepada kita, kan. Kita menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sifat-sifat Allah sebagai perantaraan. Begitulah juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Buraidah daripada ayahnya radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seseorang itu mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdak la sharika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. Yang bermaksud, ya Allah, aku mohon kepadamu, sesungguhnya bagimu segala pujian, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagimu, Maha Pemberi nikmat, pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Ya Rab yang memiliki keagungan dan kemuliaan, ya Rab yang Maha Hidup, ya Rab yang menguasai segala sesuatu, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar dimasukkan ke dalam syurga dan aku berlindung kepadamu daripada siksa neraka. Setelah Nabi SAW mendengar sahabat itu berdoa dengan lafaz doa ini, bertawassul dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah, lalu Nabi SAW pun berkata, لَقَدْ دَعَ اللَّهِ بِسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابْ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى. Yang bermaksud, sesungguhnya engkau telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, dan apabila seseorang berdoa akan dikabulkan, dan apabila ia meminta akan dipenuhi permintaannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kategori tawassul yang masyru' yang kedua adalah apabila seseorang Muslim itu berdoa dengan bertawassul melalui amal salih yang dia telah lakukan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Yang bermaksud, yaitu orang-orang yang berdoa, ya rab kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami daripada siksa neraka. Surah Ali Imran ayat 16.
Yang ni kita berdoa, ya Allah, aku pernah berbakti kepada kedua ibu bapa aku. Aku pernah menjaga mereka sehingga mereka meninggal dunia. Mudah-mudahan amal ini termasuk dalam amal salihku. Maka ya Allah, aku mohon kepadamu, sembuhkanlah penyakit aku. Itu salah satu contoh tawassul yang dibenarkan melalui amal salih yang kita lakukan. Ia juga disandarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kisah tiga orang lelaki yang terperangkap di dalam gua, yang mana mereka masing-masing bertawassul dengan amal salih yang dilakukan. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka daripada terperangkap dalam gua tersebut. Adapun tawassul masyru' yang ketiga adalah tawassul kepada Allah dengan doa orang salih yang masih lagi hidup. Yakni apabila kita ditimpa dengan musibah, kita diuji dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sama ada kehilangan harta ataupun kehilangan ahli keluarga, kematian ahli keluarga ataupun bala bencana yang lain, maka kita dibolehkan untuk bertawassul dengan orang saleh yang masih lagi hidup. Yakni kita pergi berjumpa dengan orang tersebut kerana kita yakin dengan ketakwaan yang dimiliki oleh orang tersebut, ibadahnya, dan kita yakin orang ini adalah orang yang alim, orang yang mengetahui tentang Al-Quran dan juga As-Sunnah, mengamalkan ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka kita berjumpa dengannya dan kita meminta supaya dia tolong berdoa kepada kita. Ini dibolehkan berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik. Kata Anas, pernah terjadi musim kemarau pada zaman Nabi SAW, dan pada ketika itu baginda SAW sedang berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumaat. Tiba-tiba masuk seorang Arab Badui dan dia berkata, wahai Rasulullah, telah musnah harta dan juga telah laparlah ahli keluarga. Lalu Rasulullah SAW mengangkat tangan seraya berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Lalu kata Anas, tidak lama selepas itu turunlah hujan. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang kedua, Anas ibn Malik juga meriwayatkan di zaman Umar ibn Al-Khattab berlakunya kemarau yang sungguh dahsyat. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Ketika mana beliau meminta supaya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yakni bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada mereka supaya diturunkan hujan. Kata Umar, ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu melalui Nabi kami, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang kami memohon kepadamu melalui pakcik Nabi kami, maka berilah kami hujan. Kata Anas ibn Malik, lalu mereka pun diberikan hujan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah tiga jenis tawassul yang masyru' yang disyariatkan kita dan dibenarkan kita untuk dilakukan. Mudah-mudahan kita hanya melakukan perkara ini dalam kerangka yang dibenarkan oleh syarak semata-mata, dan kita elakkan daripada tawassul yang dilarang, yang mana saya akan sentuh pada khutbah yang kedua nanti insya-Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu إنه هو السميع العليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Pada khutbah yang pertama tadi, saya telah menjelaskan tawassul yang masyru', yakni yang disyariatkan kepada kita. Dan pada khutbah yang kedua, saya akan menyentuh pula berkaitan dengan tawassul yang mamnu', yakni tawassul yang dilarang. Tawassul yang dilarang ini ada dua jenis, iaitu tawassul yang bid'ah. Tawassul yang bid'ah ini merujuk kepada amalan tawassul yang tidak disyariatkan kepada kita, yang mana tidak ada dalil yang jelas membolehkan kita untuk melakukan amalan seperti itu. Iaitu contohnya yang pertama, tawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
atau dengan kedudukan orang yang selainnya. Perbuatan ini tidak dibenarkan di sisi syarak. Seperti mana seseorang itu berdoa, Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyika. Ya Allah, aku memohon pertolongan denganmu dengan jah, yakni kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabah, para tabi'in dan juga para salafus salih. Adapun orang yang berhujjah dengan hadis, "Idza sa'altumullah fas'aluhu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim." Jika kalian hendak memohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya dengan kedudukanku, kerana kedudukanku di sisi Allah adalah agung. Hadis ini adalah hadis yang batil, tidak ada asal usulnya dalam kitab-kitab hadis yang masyhur. Kemudian yang kedua, yakni tawassul dengan hak makhluk. Yakni apabila kita mengucapkan Allahumma inni atawassalu bihaqqi nabiyika ataupun bihaqqi fulan, ya Allah aku memohon kepadamu dengan hak nabimu ataupun dengan hak seseorang individu. Perkara ini juga tidak dibenarkan, kerana yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak wajib untuk memenuhi hak atas seseorang. Tetapi sebaliknya, yakni kita perlu memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menganugerahkan hak tersebut kepada makhluknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, yang bermaksud dan adalah hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Adapun orang yang berhujjah dengan hadis, as'aluka bihaqqi sa'ilin, yang bermaksud aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang memohon. Hadis ini adalah hadis yang daif, yang mana hadis ini didaifkan sanadnya oleh imam-imam di kalangan a'immatul hadis, antaranya al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, itu tawassul yang bid'ah. Adapun tawassul yang boleh membawa kepada syirik, apabila seseorang individu itu menjadikan orang yang telah pun meninggal dunia sebagai perantaraan dalam berdoa dan meminta hajat tertentu. Ini bercanggah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi ad-dinul khalis walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Yang bermaksud, ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang bersih, yakni daripada syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah dengan berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang berdusta dan juga sangat ingkar. Surah Az-Zumar ayat 3. Tawassul dengan meminta doa kepada orang mati tidak dibolehkan, kerana ia termasuk dalam amalan yang boleh membawa kepada syirik akbar. Kerana orang yang telah pun meninggal dunia tidak mampu untuk berdoa seperti mana dia hidup. Demikian juga meminta syafaat kepada orang yang telah mati. Kerana Umar ibn Al-Khattab, seperti mana yang saya sebutkan di awal khutbah tadi, dia meminta bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muttalib ketika mana Abbas masih lagi hidup. Sekiranya tawassul kepada orang yang mati itu dibenarkan, maka sudah semestinya Umar pergi ke kubur baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Umar tidak melakukan sedemikian. Begitulah juga para sahabah yang lain. Maka siapa kita untuk menyatakan bahawasanya perkara ini dibenarkan, kerana para sahabah dan juga para salafus salih tidak melakukan amalan seperti ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, perbaikilah amalan ibadah kita. Jauhilah amalan-amalan yang boleh membawa kepada syirik kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah bahawasanya yang menyelamatkan kita adalah akidah yang sahih dan juga amalan yang salih. Amalan yang salih adalah amalan yang bertepatan dengan kehendak Allah dan juga Rasulnya, dan juga dilaksanakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah amalan yang boleh membawa kepada syubhah akidah, seperti mana bertawassul dengan orang yang telah pun meninggal dunia dan juga bertawassul dengan hak ataupun bertawassul dengan kedudukan orang yang telah pun mati. Lakukanlah amalan yang masyru', yang memang jelas dibenarkan di sisi syarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hari ini adalah hari Jumaat, maka perbanyakkanlah selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Ala wa sallu ala rasulikum faqad amarna Allah fi kitabihil aziz
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر الإخوان المسلمين في ميانمار، اللهم انصر الإخوان المسلمين في سوريا، اللهم انصر الإخوان المسلمين في فلسطين، اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائنا فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.